Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Kajah Radotul Jana, beserta Sekda Kabupaten Banjar, Insinyur Nasrunsa, dan jajaran SKPD di lingkup Kabupaten Banjar, melakukan kegiatan membina masyarakat pedesaan di Desa Babiri, Kecamatan Baruntung Baru. Kegiatan desa binaan tersebut diawali dengan penanaman bibit pohon secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajar Radotul Jana. Dalam sambutannya, Sekda Banjar, Insinyur Nasrunsa memberi himbauan untuk hidup sehat dan jagalah kebersihan, karena di musim sekarang banyak terjadi penyakit demam berdarah. Beliau juga memperkenalkan SKPD-SKPD yang hadir pada kegiatan tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Radotul Jana, dalam sambutannya, semoga di tahun ini hasil pertanian melimpah. Beliau juga bangga di tahun 2014 tidak ada lagi buta aksara. Dan di tahun 2015 tidak ada lagi program buta aksara. Beliau pun berpesan kepada kelompok buta aksara, jangan berhenti membaca dan menulis. Beliau bangga dengan Desa Babiri karena program hidup sehat dan bersih dapat ditanamkan. Ini dilihat di sepanjang jalan, tidak terdapat lagi jamban di pinggiran sungai. Beliau juga berpesan, lanjutkanlah sekolah setinggi-tingginya. Jangan menikah muda untuk masa depan yang lebih baik. Di akhir acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Radotul Jana, berfoto bersama dengan Bunda Paus Kecamatan Baruntung Baru, Desa Babiri. Dedi Aldrin, Intan TV, melaporkan.